bukan kecil-kecil untuk nilai orang. Menyindir. Bukan kecil-kecil orang agama. Allahu Akbar. Ini memberi gambaran bahawa kita tidak bersedia sampai sesuatu yang besar kepada ummah, kepada masyarakat yang datang. Akhirnya orang datang sembahyang Jumaat, ada yang datang untuk tidur, yang datang untuk berbual, yang datang lepak kat luar sebab tak ada apa besar yang mereka lihat, mereka rasai, mereka nikmati. Kita ubah sekarang pemikiran. Sampaikan perkara-perkara yang sedang berlaku di dunia hari ini dipaparkan melalui khatib baca kutubah. Ini tanggungjawab kita, sahabat. Edarkan pamphlet. Jabatan Agama Islam peringkat negeri, edarkan pamphlet. Paparkan, buat poster, tampal di masjid. Bagaimana boleh keluar daripada pusat stres? Bagaimana kaedah menguruskan stres? Gunakan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan pendekatan Islam yang digaris pandukan oleh agama kita. Wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Bukan semua orang tahu, termasuk saya, tuan-tuan. Kita ada ulama, kita ada ustaz, kita ada orang pakar, kita ada ahli. Ini masanya anda manfaatkan semua ilmu yang anda ada untuk selamatkan iman umat Islam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini masa dia. Asyik bertelingkar dalam Facebook, masing-masing nak tunjuk dia pandai, masing-masing nak tunjuk dia lebih ahli daripada orang lain, balik-balik salahkan orang. Itu je kerja ustaz ke? Kerja ustaz nak cari salah orang je ke? Kerja ustaz betulkan yang salah dengan cara tidak memudaratkan ummah. Betulkan yang salah tu betul. Tapi jangan betulkan yang salah nak tunjuk bahawa kita lebih baik pada yang salah. Nak betulkan yang salah sehingga yang salah tu tak mampu nak berdiri. Dikecam, dihina, dicaci berterusan. Itu bukan kerja kita sebenarnya.